Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Ismiransyah, yang ditemui di ruang kerjanya Jumat 26 Agustus 2016 menyampaikan, total dana yang dihimpun dari teks amnesti hingga saat ini mencapai Rp29,3 miliar rupiah, dengan total wajib pajak 478 orang. Meski belum terlalu besar pendapatan dari teks amnesti, namun pihaknya pada bulan September 2016 akan lebih fokus pada wajib pajak pribadi yang memiliki omset besar serta memiliki harta kekayaan yang belum sempat melaporkan. DJP Sumsel Balber perkirakan akan ada 3.000 wajib pajak yang melakukan teks amnesti di bulan September, mengingat akan berakhirnya tahapan pertama program teks amnesti. Tanggal 18 Juli. Juli, ya 18 Juli kita mulai. Waktu itu memang pelan dan kemarin masih di sekitar 19-an minggu lalu. Alhamdulillah minggu ini sudah totalnya yang per hari ini ya 29 detailnya, 29,3 miliar, 29.300 juta. Nah, terus yang membayarnya wajib pajak yang sudah ikut SPH-nya 478 wajib pajak. Sementara itu Ipung, Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Humas DJP Sumsel Babel mengatakan, untuk mendukung program teks amnesti ini, pihaknya telah menambah jam pelayanan permohonan surat pernyataan harta pada hari Sabtu dan Minggu. Dan pelayanan ini juga dapat dilakukan di kantor wilayah. Mengantisipasi nanti membludaknya permintaan atau penyampaian SPH itu, jadi kita pertama membuka jam layanannya, menambah jam layanan dari Sabtu dan Minggu dan kita jawab. Terus kemudian tempat pelayanannya pun dibuka dari Kanwil, tadinya cuma KPP, sekarang Kanwil bisa menerima dan KP2KP yang ada di daerah-daerah itu, Mbak, bisa menerima permohonan surat pernyataan harta, Mbak. Mega Dwi Handayani, Sriwijaya TV.